Baik, jadi orasi kami sudah sampaikan. Secara gambaran umum Bapak Ibu mereka sudah dengar. Ini catatan. Baik, jadi orasi kami sudah sampaikan. Secara gambaran umum Bapak Ibu mereka sudah dengar. Ini catatan. Yang pertama, perwakilan Dewan Perwakilan ini belum memenuhi quorum untuk mengambil keputusan. Jadi kami minta dengan hormat, segera minta untuk Dewan Perwakilan turun untuk menyepakati apa yang kita sepakati hari ini. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman tenaga kontrak masih berdiam di dalam gedung DPR ini. Untuk itu saya minta teman-teman segera keluar. Kalau tidak keluar, kami akan masuk ke dalam. Kami suruh mereka keluar. Dan yang ketiga, Bapak Wakil DPR yang terhormat, bersama teman-teman semua, kita akan diskusi di dalam untuk menyepakati beberapa kesepakatan, dan kita memanggil Bupati Melaka untuk hadir. Kalau tidak hadir, kami akan berkemah di sini. Kami akan tidur di sini. Kami akan tidur di sini. Ini demi kepentingan masyarakat banyak orang. Tuntutan kami ada 7 poin. Kami akan berjuang agar tuntutan kami bisa dilaksanakan. Terima kasih. Mungkin kita lakukan negosiasi. Kami minta untuk ke dalam. Kemudian kita berdiskusi untuk menyepakati hasil pernyataan kami pada hari ini. Titik. Baik. Selamat siang warga Melaka. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mengaksikan aksi kami pada hari ini, lihatlah, inilah tindakan pemberian pembiaran dari wakil rakyat kita, kawan-kawan. Kenapa saya katakan ini tindakan pembiaran? Karena pembekuan tenda dari tanggal 15 sampai saat ini sudah tanggal 20, tetapi tidak ada wakil rakyat pun yang tidak pernah bersuara tentang nasib 3.000 tenda Melaka, kawan-kawan. Mau yang diberi kopling yang naik tanggung. Badai Saroja yang melanda 3 kecamatan, Waliman, Melaka Barat, dan Melaka Tengah, yaitu Antasi. Pemerintah Melaka dan DPR Melaka, dia membisu, kawan-kawan sekalian. Tidak pernah ada tindakan satupun untuk melakukan tindakan untuk bagaimana menanggulangi bencana yang terjadi, kawan-kawan sekalian. Maka hari ini kita turun ke sini untuk bersuara terhadap rumah yang katanya, mereka yang katanya wakil rakyat, untuk bisa bergerak segera melakukan kajian pembahasan terhadap pembangunan tanggul Melaka, tanggul Berenari dan Wemian. Karena apa? Ketika ini tidak ditindakan, tidak dilakukan segera, maka bisa akan terjadi banjir susulan di kemudian hari, kawan-kawan. Kawan-kawan bersemangat, kawan-kawan bersemangat. Hidup pemuda Melaka. Hidup petani Melaka. Dan yang perlu kita tahu bersama, kawan-kawan, tindakan pembiaran ini telah terjadi kelaparan di daerah sekitaran Beninai dan Besikama, kawan-kawan. Kenapa? Karena hasil daripada petani sudah rusak karena akibat dari banjir, kawan-kawan. Lalu mereka yang sebagai wakil rakyat duduk manis bersantai di ruangan ber-AC, kawan-kawan. Apakah kita masih percaya bahwa mereka berada di sisi rakyat? Apakah kita masih percaya bahwa mereka telah memperjuangkan kepentingan rakyat kecil?
lihatlah warga mereka, inilah watak dan kegoblokan daripada wakil rakyat kita, kawan-kawan. Sekian dari saya. Baik, teman-teman saksi, pada kesempatan hari ini mungkin kita akan melakukan audiens dengan wakil-wakil rakyat kita yang sudah ada dan sudah bersedia untuk bertemu dengan kita. Jadi kami minta untuk bapak-bapak yang terhormat untuk bersedia beraudiens dengan kami. Dan kami minta poin tuntutan kami ini didengar, dan kami meminta kesempatan ini juga lembaga dewan terhormat untuk memanggil bupati, wakil bupati untuk sama-sama beraudiens, sama-sama mendengar, sama-sama kita berdiskusi untuk mencarikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Melaka. Terkait dengan alasan pemberhentian tenaga kontrak daerah, yang kita tahu, yang kita dengar, pemerintah berdalil alasannya adalah pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran 57 miliar. Ini adalah alasan yang publik masyarakat sudah tahu. Apabila alasan pembekuan atau pemberhentian tenaga kontrak daerah karena pemborosan anggaran, beranikah kita? Kami meminta kalau bisa, kalau alasan itu pemborosan anggaran, kami masyarakat Melaka meminta peraturan bupati terkait insentif DPR soal transportasi dan pembangunan dicabut. Itu juga menyebabkan menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Berani kita tidak? Jadi kalau memang itu alasannya pemborosan anggaran, DPRD tersedia. Kami meminta untuk peraturan bupati tentang insentif transportasi daerah terhormat ini yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah ini dicabut. Sehingga kami tetap konsisten. Poin tuntutan kami, oke, kita beraudiens. Tetapi kami minta DPR untuk menghadirkan bupati dan wakil bupati. Baik, terima kasih. Silakan cari tahuan, kemudian cara tetap dijaga. Saya masih berdiri, kamu Thank you.